Oke ya Mas Bro, di sini saya dapat Vario 110. Dia kondisinya membrannya jebol, alias dari selang bensin ini dia ngelotor terus ataupun mendorong bensin ke bagian karburator ataupun menekan ventilator. Jadinya di sini kalau pelampung bensin dia terlalu boros, otomatis busi juga agak kehitaman ya Mas Bro. Ini tadi businya mana? Oke. Ini tadi businya sangat hitam. Keluhannya orangnya motornya suka boros, katanya lebih boros dari biasanya. Dan ketika hidup pertama, dia seperti glebek. Glebek-glebek itu istilahnya pokean bensin, akeh bensin nih. Nah, soalnya kenapa? Ini membran bensin ataupun keran bensinnya dia jebol. Ini saya sudah sediakan membran kepunyaannya Suzuki Smash original. Ini kita tinggal tambahkan saja di bagian keran pembuangannya yang dari Vario. Kalau Vario kan originalnya kan mahal, sekitar 200 lebih. Kalau originalnya New Smash ataupun Smash Karbu, ini hanya di 80.000. Seperti ini. Ini kan kualitasnya original. Coba dilepas tangnya Mas. Coba dibuka pelan-pelan. Nah itu dia kan ngelotor. Dia ngelotor terus, dia menekan bagian ventilator. Nah, ventilatornya mungkin kalau aus atau apa, kemungkinan otomatis kan dia terjadi banjir. Nah, untuk antisipasinya kita pakai membrannya ataupun keran bensinnya Suzuki Smash. Ini coba dipasang lagi Mas. Bisa pora. Bentar Mas Bro. Oke, seperti ini. Ini kita cabut lagi dari selang yang menuju ke karburator. Coba dipegang ini Om. Ini kan dia kondisinya diam. Bentar, ini bensinnya sisa yang tadi. Oke, ini kan udah diam, dipegang. Ini coba tak hisap pakai ini tadi, penghisapannya ini tadi mengarahnya ke sini ya Mas Bro. Ini tak pasang dulu. Saya nggak pegang tripod Mas Bro. Oke, ini sambil tak hisap. Oke, ini tak hisap ya Mas Bro. Ini perhatikan pada area selang. Nah itu dia Mas Bro. Nah itu kan semi otomatis ataupun automaticnya dia sudah bekerja seperti semula. Jadi nggak rawan dia terjadi bocor-bocor ataupun istilahnya kebanyakan ataupun banjir. Itu solusinya, solusi murah. Ini kita langsung main jumper saja. Kalau nggak suka dengan cara saya ya saya mohon maaf. Kalau yang suka ya monggo dicontoh ataupun dikoreksi. Ini contoh saya, kalau orangnya nggak mau ganti membran, ini kan 200 lebih. Kalau semisal dibelikan aja yang biasa 40.000. Kalau 40.000 itu biasanya umurnya 1 bulan. Ini dari bagian selang hisapnya ini kadang keluar bensin, jadi terlalu boros. Ke busi juga hitam, ke motor juga sulit hidup. Itu ciri-ciri membran yang biasa. Kalau yang mau kualitasnya bagus, kita pakai yang punyanya Smash Suzuki. Oke ya Mas Bro, tak pasangin dulu. Oke Mas Bro, tes. Gimana dah? Sudah tidak. Oke, cara mengatasi bensinnya ataupun karburatornya ngepres gara-gara membran ataupun keran bensinnya dia sudah istilahnya lower ataupun loss.